Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Datuk telah beri penjelasan. Cuma saya nak tambahkan sini kebaikan Datuk. Di mana Datuk bercakap itu untuk kebaikan Barisan Nasional. Jadi di mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berjaya saya sampai ke hari inilah atas usaha Datuk. Saya ucap terima kasih kerana saya dipilih sebagai ahli majlis hingga saya berjaya. Keyakinan Datuk pada saya sampai saya dapat anugerah pingat daripada Sultan Johor. Ini usaha Datuk. Kalau orang tak percaya kalau saya datang dari ladang, tapi usaha Datuk, semangat Datuk beri pada saya, saya usaha hingga saya dapat penghormatan ahli majlis cemerlang dan akhirnya saya Datuk dapatkan resume saya untuk dapat pingat. Dan usaha Datuk itu saya terus berjaya sampai hari ini, masih diberi kepercayaan oleh Jawatankuasa Bahagian dah 5 penggal. Saya, walaupun saya datang dari ladang, tapi itulah semangat Datuk beri pada saya. Saya usaha hingga hari ini dan saya berjaya. Saya harap sahabat-sahabat apabila dapat penerangan daripada Datuk tadi, banyak perkara yang kita disentuh supaya kita bersatulah. Kita bersatu, semua orang India pun tahu usaha saya, rakan-rakan semua tahu. Di mana pada untuk makluman semua, cara Datuk tadi saya bawa untuk menyatukan semua kaum hingga saya boleh usahakan kuil dah settle untuk di Bandar Putera, mana dulu diorang pasal kuil lah tak, kita tak berjaya, tapi kali ini semua orang dah sokong kerana kuil dah selesai. Itulah banyak jasa Datuk pada saya, tapi ucapan Datuk tadi untuk kita lah, diberi pada kita semangat untuk kita berjaya. InsyaAllah Datuk Muhammad Jaib ni saya kenal beliau, dan tuan-tuan kat sini, cawangan-cawangan semua, kalau ada yang susah, banyak dia tolong. Saya bukan cakap bohong, atas usaha dia untuk tuan-tuan. Saya nampak calon ini memang terlalu layak untuk kita berikan kepercayaan untuk dia menang dalam untuk barisan di Dun Bukit Permai. Dan begitu juga di Dun-Dun lain, kita doakan juga semua berjaya. Dan seperti mana kata, kulai mesti ada calon yang menang. Jangan tidak ada yang menang. Saya ucap terima kasih kepada Datuk. Kerana Datuk datang 22 tahun, rumah ini atas kota Datuk kasih pada saya. Dan juga 60 buah rumah di sana termasuk rumah pelek, semua diorang dapat gembira tanpa susah payah untuk tanda tangan. Dan syarikat IOI beri jaminan, tak perlu apa, kalau kewangan tak cukup dia jamin lulus atas usaha Datuk. Saya ucapkan terima kasih.